Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Tamunda Gaming. Oke guys, di video kali ini saya akan membuat video cara menghapus akun game Free Fire dari Google guys. Oke, dan semua caranya subscribe dulu guys, atau kan lupa like atau share teman-teman kan guys, atau share ya video share di kopi ini. Oke, dan tanpa lama kita langsung aja ya ke caranya guys. Pertama-tama kita langsung aja ke keluar di game Free Fire. Oke, dan kedua kita langsung aja guys ke aplikasi Google ya. Oke, dan kita langsung aja klik tombol sebelah kanan ya, profil. Oke, dan setelah itu kita langsung aja pilih guys akun Google yang terhubung ya di akun game Free Fire kan ya, yang kalian mau hapus. Oke, dan setelah itu kita langsung aja klik kelola akun Google Anda. Oke, kita langsung aja tunggu guys ya. Oke, dan kita langsung aja klik yang namanya data dan personalisasi guys. Kita langsung aja klik ya data dan personalisasi. Oke, dan setelah itu kita langsung aja ya scroll ke bawah. Kita langsung aja scroll ke bawah ya. Oke, dan sebentar. Oke, kita langsung scroll ke bawah pelan-pelan ya. Oke, dan setelah itu kita langsung aja pilih yang namanya hapus layanan atau akun Anda. Oke, dan kita langsung aja klik ya. Kita langsung aja klik. Oke, dan setelah itu kita langsung aja guys scroll ke bawah. Oke, dan ini guys, kita langsung aja ya klik menghapus akun Google Anda ya. Oke, dan ini guys ada yang namanya ya, Anda dapat secara permanen menghapus akun Google serta semua layanan dan data seperti email dan foto. Oke guys, ini ya guys, terhapus juga guys akun Google ya yang terhubung di game Free Fire. Ini ikut terhapus juga guys. Oke. Itu secara permanen ya. Oke, dan ini ya kalian tidak bisa lagi guys login di akun Google ini guys karena terhapus ya permanen. Oke, begitu guys ya, kita langsung aja klik ya hapus akun Anda ya. Oke, dan ini kita langsung aja tunggu. Oke, dan kita langsung aja guys masukkan sandi kalian guys. Oke,